Assalamualaikum teman-teman. Pada kali ini saya akan memberitahu cara-cara menggunakan PSB dengan membuat water change. Pertama sekali, kita buangkan air yang lama sebanyak 60% seperti yang kita tengok sekarang ini, dan filter kita onkan. Saya guna jenis filter canister filter. Lepas tu kita tambahkan air dan beberapa penutup botol PSB, dan kita tambahkan lagi 20% hingga 30% air. Tengok, ini air dia. Ok teman-teman, selepas beberapa jam, 3 hingga 5 jam selepas kita runningkan filter bersama dengan air baru, kita tambahkan ataupun tuangkan PSB ke dalam tank ini. Kita tuangkan pada 3 tempat. Pertama, di tengah-tengah akuarium. Kedua, di sebelah kanan dan di sebelah kiri akuarium. Cukup. Lepas tu kita tinggal beberapa jam dan pastikan filter kita onkan. Di sini saya onkan filter jenis sponge ataupun sponge filter, dan kita onkan juga canister filter. Dalam canister filter, pastikan banyak mengandungi media-media perumah bakteria baik. Ok teman-teman, ini dia hasil setelah 48 jam ataupun 2 hari setelah kita masukkan PSB. Hasil dia memang jernih. Di sini satu saya nak kongsikan kepada teman-teman semua. Jangan memasukkan PSB terlalu banyak, kerana ini boleh membahayakan ikan dan menyebabkan ikan mati.